Halo Sobat Donghua, kita masih di episode Prince Yuan R. Di pagi itu kakek Chang meminta agar Yoyo sementara ikut ke tempat asal Yuan R. Dan yang perlu diketahui, kakek Chang adalah guru dari Yuan R sekaligus kakek dari Yoyo. Dan salah satu alasan kakek Chang menyuruh agar Yoyo mengikuti Yuan R karena tempat kakek Chang bakal jadi tempat medan pertempuran yang hebat. Dan tidak lama kemudian datanglah tiga kultivator ranah tingkat atas yang datang dari langit, di mana mereka bertiga sudah bertahun-tahun mencari kakek Chang di alam manapun. Oleh sebab itu, karena kakek Chang sudah tidak punya tanggungan lagi melindungi Yoyo, kakek Chang pun ngamuk brutal untuk ngasih paham ke mereka apa arti kekuatan yang sebenarnya. Dan pertarungan 3 melawan 1 pun tidak dapat dihindari. Di sini juga diperlihatkan amarah kakek Chang bisa menghancurkan satu planet. Dan sang kakek sanggup memindahkan ketiga kultivator itu ke alam yang berbeda berkali-kali. Sementara di lain tempat, Yoyo sangat mengkhawatirkan kakek Chang, siapakah ketiga kultivator tersebut. Karena Yoyo bakal membuat perhitungan terhadap ketiga kultivator tersebut.